Haleluya, we meet again on K-Hits Ultimate Bias with me, your host, Onyemi Mahutapea. As you know guys, tiap hari Jumat, Mima bakal ngebahas salah satu idol dan juga muterin lagu hits dari mereka. Nah, untuk episode kali ini, Mima bakal memanjakan salah satu fandom generasi ketiga nih. Yes, Insomnia, this episode is for you guys. Karena episode kali ini, Mima bakal ngebahas tentang, drumroll please, Dreamcatcher. Yes, jadi untuk Insomnia nih, jangan lupa kabarin teman-teman kamu sekarang juga biar gabung sama Mima di K-Hits Ultimate Bias hari ini. Nah, untuk kamu nih yang bias sebelum dibahas, jangan kecewa. Don't be mad guys, karena Mima pasti bakal ngebahas bias kesayangan kalian di episode yang mendatang. Asalkan kalian juga jangan lupa untuk terus request ke Instagram kita at msc.musictv ya. Nah, langsung aja deh untuk memulai K-Hits Ultimate Bias hari ini, gue akan kasih dua video dari Dreamcatcher. Ini dia, ada Vision and Odd Eye. Enjoy! Annyeong Chinggu ya, back again on K-Hits Ultimate Bias Special Dreamcatcher. As promised nih, selain Mima bakal puterin lagu-lagu hits dari Dreamcatcher, Mima juga bakal ngebahas berbagai info menarik tentang girl group satu ini nih. Let's start with the first fact. Nah, fakta pertama nih adalah tentang fakta debut kembalinya dari Dreamcatcher, guys. Jadi Chinggu sebelum debut dengan 7 orang, Dreamcatcher tuh debut dengan 5 orang ya, yaitu Sua, Jiu, Dami, Yoyeon, dan juga Seon sebagai girl group bernama Minx pada tahun 2014 dengan konsep yang girly dan juga feminim. Sayangnya ya Chinggu, karir mereka tuh nggak berjalan dengan lancar. Hingga pada November 2016, Happy Face selaku agensi yang menaungi mereka mengumumkan bahwa Minx akan debut ulang dengan nama dan konsep yang baru. Kemudian pada 13 Januari 2017, dengan tambahan dua anggota baru yaitu Gayeon dan juga Handong, anggota Minx debut kembali dengan nama Dreamcatcher dan dengan konsep yang horror dan juga musik yang rock. Nah, dengan konsep yang unik inilah, akhirnya Dreamcatcher meraih respon yang positif ketika debut, guys. Nah, next nih, Mima bakal ngebahas tentang fakta selanjutnya yaitu konsep yang dark. Yes, Chinggu, seperti yang udah Mima sebutin tadi ya, Dreamcatcher tuh debut kembali dengan konsep yang berbeda, yang sebelumnya cute berubah menjadi rock dan juga metal. Nah, Dreamcatcher memiliki konsep yang dark di mana setiap member Dreamcatcher merepresentasikan mimpi buruk dan juga ketakutan. Dengan konsep yang berbeda dari girl group kebanyakan, membuat hal tersebut menjadi identitas dari Dreamcatcher ini. Dan dari awal debut, seluruh video musik mereka menceritakan tentang kisah horor yang saling berkesinambungan. Wah, seru banget ya, kayak sequel gitu. Oke deh, Chinggu, Mima masih bakal ngebahas tentang fakta-fakta menarik lainnya dari Dreamcatcher. But before that, let's enjoy these two music videos from Dreamcatcher. Here they are, Because and Boca. Enjoy! Alright Chinggu, that was Boca by Dreamcatcher and back again with me, Mima on K-Hits Ultimate Bias Special Dreamcatcher. Nah, buat kalian yang baru gabung, it's okay Chinggu, Mima masih bakal ngebahas fakta menarik tentang Dreamcatcher kok. Jadi jangan kemana-mana ya. Nah, tanpa berlama-lama nih, langsung aja ya. Kita bakal ngebahas the third fact mengenai Dreamcatcher yang menjadi pioneer girl group dengan genre music dark rock. Yes Chinggu, selain konsep mereka yang gak biasa nih ya, aliran musik dark rock yang diusung oleh Dreamcatcher juga belum pernah diusung oleh girl group Korea lainnya ya. Dengan konsep mereka yang dark, music rock melengkapi dan menambahkan kesan yang mendalam untuk Dreamcatcher. Selain itu ya, beberapa lagunya juga memiliki nuansa ala Japanese rock yang identik menjadi soundtrack anime. Karena hal inilah, lagu mereka tuh disukain oleh para penggemar anime. Belum lagi visual mereka yang gotik dengan nuansa hitam serta cerita khusus di setiap MV-nya membuat Dreamcatcher disebut sebagai baby metalnya Korea. Nah, next nih Mima bakal ngebahas tentang first win-nya mereka. Jadi Chinggu, as you know, untuk meraih kemenangan di acara musik Korea tuh bukan hal yang mudah ya, karena ketat banget persaingannya di sana. Dan Dreamcatcher pun membutuhkan waktu 5 tahun loh untuk bisa meraih kemenangan pertama mereka di acara musik. Nah, Dreamcatcher memenangkan peringkat pertama berkat lagu Mason yang merupakan title track dari album mereka yang bertajuk Apocalypse Save Us yang dirilis pada 12 April lalu. Nah, mereka berhasil menempati posisi pertama mengalahkan kandidat pemenang lainnya seperti Big Bang dengan Still Life, On You, Shiny dengan Dice, bahkan girl group terbaru dari IVE dengan Love Dive Lo Chinggu. Keren banget ya, rasa senang bercampur haru pastinya ada mereka rasakan. Dan akhirnya Dreamcatcher bisa meraih kemenangan pertama mereka setelah 5 tahun debut. Oke deh kalau gitu sekarang let's take a break dulu and I will play you two songs by Dreamcatcher. Chinggu ya, hai hai hai, masih sama Mima nih tentunya di K-Hit Ultimate Bias Special Dreamcatcher. Nah, Mima masih punya beberapa fakta menarik tentang mereka nih. Dan fakta berikutnya yang bakal Mima bahas adalah tentang comeback terbarunya mereka. Nah, Dreamcatcher akhirnya comeback setelah 6 bulan lamanya nih, dengan merilis mini album ketujuhnya yaitu Apocalypse Follow Us pada 11 Oktober 2022 lalu. Nah, album yang merupakan lanjutan dari seri mini album Dreamcatcher sebelumnya yang bertajuk Apocalypse Save Us ini terdiri dari 6 track dengan Vision sebagai lagu utamanya Chinggu. Nah, menariknya ya, mini album ini terdiri dari 4 versi, mulai dari versi normal untuk H dan E, dan versi terbatas bertajuk T dan juga Platform.
Nah, selain comeback dengan mini album, Dreamcatcher juga telah mengadakan konser bertajuk Apocalypse Broken Halloween di Seoul, Korea Selatan pada 29 sampai 30 Oktober kemarin. Dan selain konser di Seoul nih, Dreamcatcher juga bakal melaksanakan tur dunia pada tanggal 14 sampai 24 November. Wah, pasti nih para insomnia excited banget ya. Oke deh, sekarang nih last but not least, Mima bakal bahas tentang Dreamcatcher yang jadi girl group kelima yang puncaki chart album iTunes Amerika Serikat lewat mini album terbaru mereka. Yes, Cinggu, kurang dari sehari setelah dirilis, mini album comeback Apocalypse Save Us telah mencapai nomor 1 di tangga lagu iTunes Top Album di setidaknya 20 wilayah berbeda di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Australia, Brazil, Kanada, dan juga beberapa negara lainnya. Nah, Dreamcatcher nggak hanya menjadi girl group K-pop pertama yang mencapai nomor 1 di chart iTunes Top Album Amerika Serikat tahun ini, tapi mereka juga menjadi girl group K-pop kelima dalam sejarah yang pernah menduduki puncak chart. Nah, prestasi ini pasti mengikuti Red Velvet, Twice, Luna, dan juga Blackpink ya. Wah, nama-nama besar semua ya, keren banget nih. Oke deh, kalau gitu, let's go back to the place. Dan Mima bakal puterin lagu dari Dreamcatcher with Mason and Watt. Enjoy! Cinggu, nggak kerasa ya nih udah 1 jam Mima nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik dari Dreamcatcher dan juga fakta menarik tentang mereka. Well, Dreamcatcher emang salah satu girl group yang memiliki konsep unik dan berbeda dari grup lain ya. Mereka tuh menjadi pioneer girl group yang mengusung musik dark rock dan juga konsep horror. Dan hal inilah yang menjadi ciri khas dari Dreamcatcher dan membuat mereka jadi spesial dan berbeda dari yang lain ya. Well, sukses buat karirnya Dreamcatcher ke depan. Semoga bisa selalu kompak dan bisa terus berkarya dan membuat para insomnia semakin bangga ya. Okay guys, I just checked the clock and my time is up, so I have to go now. Tapi sebelum gue pamit, gue mau bilang thank you so much buat Music Mania ya, yang udah nonton Kehit Ultimate Bias setiap Jumat. Dan thank you juga untuk kalian yang udah stay tune di Music TV, only on Music TV channel 111 dan juga channel HD kita channel 444. Nah, buat kamu nih yang biasa belum dibahas, terus aja ya request ke Instagram kita at mnc.musictv. Dan jangan lupa juga follow gue at heitsmima. Once again, thank you so much for watching our show. And here are the last two music videos from Dreamcatcher. Enjoy and annyeong!